dan berkontribusi untuk pencapaian kesejahteraan fisik, material, dan mental spiritual, maka kehidupan profesi keperawatan harus senantiasa berpedoman kepada sumber asalnya, yaitu kebutuhan masyarakat akan pelayanan keperawatan. Adapun kegiatan dalam hari PPNI yang ke-45 ini yang berfokus di kampus Akademi Keperawatan, yang pertama DPK Akper. Saya sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk PPNI Kabupaten Cianjur yang ke-45. Semoga lebih sukses dan dapat membantu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Cianjur.